Langkah mempercepat pemberian STR fasa 2 juga bukti pendekatan rahmah kerajaan membela nasib rakyat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita untuk mempercepatkan sumbangan tunai rahmah dan duit itu kita boleh gunakan untuk persediaan awal untuk Ramadan dan untuk raya. Saya sebagai rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih kepada PM kita kerana mempercepatkan sumbangan tunai rahmah seelak-elaknya bagilah 2 minggu sebelum nak raya sebab kebanyakan rakyat ni dah habis dah untuk anak sekolah. Banyak sekolah lagi, untuk bulan puasa lagi, untuk raya lagi. Nak ucapkan terima kasih kepada PM kita sebab nak mempercepatkan bantuan tunai rahmah. Bolehlah buat persiapan untuk raya. Lagipun kami dah pakai duit banyak untuk anak sekolah. Sebagai penerima sebab sumbangan dan rahmah tu, saya terima kasihlah pada PM sebab bagi bantuan awal percepatkan boleh beri kepada raya untuk anak-anak saya lah. 5 orang anak, alhamdulillah lah boleh sekolah tu.